gadingmu kuwi lho. Walemu lho nyapa. Kok joki dhewe ora wani gak ngawuri tebah. Kok joki dhewe ya. Joki mati piye to? Joki kan dodol iso. Joki mati lho. Diandalkan tentunya oleh masyarakat arek-arek Dam Telu. Sementara kita lihat yang kali ini melakukan sesi penurunan salah satu joki dari Kota Gedang-Gedang dengan nama Gower, salah satu pelaku seni Janger Banyuwangi yang kali ini akan mencoba keberuntungannya untuk bisa menjadi seorang joki yang bisa dibanggakan oleh masyarakat Gedang-Gedang. Luar biasa! Gower! Karisma Dewata. Selanjutnya persiapan untuk lampu merah Tegal Pari. Sementara Gojol akan penuh dengan kepiwayannya dalam melakukan penurunan. Luar biasa. Kali ini sedang melakukan yaitu sesi penurunan dengan gaya yang menarik-menarik, yang mana Pani adalah salah satu kontestan juga dari Putra Tegal Pari yang juga memiliki kreativitas yang sangat luar biasa. Sekali lagi tunjukkan pesonamu Hantu Laut, tolong jangan kasih kendor semangatnya agar kamu besok bisa memasuki babak semifinal. Pani Hantu Laut sudah mencoba keberuntungannya dengan ciri khas gaya tarik-menarik untuk bisa menjenangkan sang pesawat. Kali ini Pani sedikit lagi Hantu Laut. Pani enjoy banget, luar biasa. Salam dari saya L.A.Y. buat Pani Hantu Laut. Malik yes, berat. Sementara persiapan berikutnya yaitu dengan sang joki Tegal dengan nama pesawat Junior A Ardam. Sementara kita lihat dari kejauhan sang manajer Juragan Betal Abah Halim sudah memantau bagaimana anak buahnya untuk bisa menjinakkan sang pesawat atau layang-layang hingga bisa melaju ke babak semifinal. Sekali lagi, selamat bertugas buat Ardan dan juga sang manajer yaitu Abah Holid, si tua-tua keladi. Abah Holid lagi berdoa biar anak buahnya bisa memasuki babak semifinal. Luar biasa dua kali, meskipun tidak sempurna dipegang tapi sudah berada di atas pentas dalam sesi penurunan. Luar biasa perkembangan yang anu loh, sama si Ricky lah. Ada lo Ricky malah nyauri ya, tiba uting diancam kesingatan. Sementara berikutnya yaitu Rico Diamond dengan sang joki Mas Kakak dari Sumberayu segera berjaga. Woi, ayo cek, maju-maju. Mas dari Kota Sumberayu yang kali ini kembali akan berjaga. Ayo, 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 ay
Sudah berpendangan di udara, menari-nari mengucapkan selamat dari sirkuit Motocross Taman Kili-Kili dengan Pak Jogi, Mas Kato yang kali ini mencoba menjadikan Mas Kato yang terbaik di sahabat masyarakat Sudrayu hingga Anda bisa memasuki babak berikutnya yang akan jadi final. Apa yang terjadi? Diamond Triple Sumberayu ternyata mengalami kegagalan yang sangat luar biasa. Ayo sedikit lagi Brudin, satu nama bisa membawa nama harum melambung. Sedikit lagi Brudin, pelan-pelan saja, yaitu Sengkler mencoba kembali. Jangan sampai Anda gagal karena tidak ada waktu kembali untuk bisa mencoba, karena besok adalah babak semi final. Sengkler Rudin Lombang, luar biasa, terima kasih. Ia sementara Akila dengan sang joki kadal dari Kalidoyo sudah kembali mencoba keberuntungannya untuk menjadikan yaitu Kalidoyo memiliki nama yang perlu diperuntukkan oleh para joki-joki yang ada di wilayah Kabupaten Banyuwangi Selatan. Akila, Kadal, Kalidoyo, selamat berjuang. Luar biasa Akila, Kadal, Kalidoyo sempurna. Kali ini 25 peserta.